Shalom, saudara yang berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Hyper Grace. Atau salam dalam kasih karunia yang tak terkatakan dari satu-satunya Tuhan dan juga selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, saudara, senang sekali berjumpa kembali kita dalam program acara Cermin Kebenaran oleh komunitas Cafe Manado atau Christ Ambassadors Fellowship Manado. Dan hari ini kita kedatangan pembicara dari Sydney, Australia. Nanti kita akan berkenalan dengan Pastor Wanda Wanda Dumais yang sudah kesekian kalinya bergabung dengan kita, rindu menyampaikan kebenaran dan ingin berbagi juga dengan kita umat-umat Tuhan yang dimanapun Anda berada saat ini. Dan karena itu Bapak, Ibu dimanapun Anda berada, saya ajak kita segera bergabung di studio sudah standby materi dan para panelis yang lain yang akan menuntun kita untuk proses belajar hari ini bercermin dari kebenaran yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saya mengajak kita akan mulaikan program acara cermin kebenaran untuk hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan awali program ini dengan doa. Saya ajak kita bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang luar biasa mengasihi kami, yang terus melimpahkan kasih dan anugerah-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Lebih khusus sepanjang hari ini, kami boleh menikmati Engkau dalam kehidupan kami, merasakan kasih yang sempurna yang Engkau karuniakan kepada kami. Lewat aktivitas kami hari ini, kami bersyukur Bapa untuk saya kalau kami ada sampai saat ini, itu semua cuma karena anugerah-Mu bagi kami. Karena itu Bapa kami bersyukur kepada-Mu pemilik kehidupan kami yang selalu mengasihi kami. Bapa di surga, saat ini kami boleh berada lagi dalam program penyiaran Cermin Kebenaran. Bapa kami percaya kalau program ini boleh ditayangkan, itu semua karena bercampur tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan turut bekerja dalam program ini agar kebenaran yang ingin disampaikan oleh Engkau sendiri lewat anak-anakmu, hamba-hambamu yang telah Engkau utus untuk menyampaikannya, itu boleh tersampaikan kepada orang-orang yang Engkau tentukan untuk mendengarkan kebenaran yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami, di setiap pribadi lepas pribadi, selaku Engkau Emmanuel, terus bekerja bagi kami untuk memberikan kami kekuatan dan kemampuan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa Yesus Kristus, baik itu Bapa kami bersyukur untuk program ini, dan kami akan mulaikan acara ini. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan kami satu-satunya, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi Tuhan saudara, nah siapkan saat ini juga pikiran kita, siapkan juga hati kita, bahkan Bapak Ibu, mari siapkan catatan Bapak Ibu saudara-saudara, dan sebentar kita boleh mengajukan pertanyaan selesai pemateri menyampaikan materinya. Dan untuk pertanyaan Bapak Ibu dapat Anda cantumkan di line chatting yang tersedia dan tuliskan nama saudara. Baik, saatnya kita akan bergabung di studio, sudah standby mereka yang sudah siap dipakai tangan untuk menyampaikan kebenaran, yaitu Pastor Dr. Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Dan mari Bapak Ibu kita bergabung dan saya serahkan untuk menuntun acara ini. Saya serahkan kepada Pastor Eric Lumongkai sebagai moderator kita. Silakan Pastor Eric. Terima kasih Ibu Jane, MC kita yang luar biasa dan selalu bersemangat. Shalom, selamat sore, salam sejahtera, salam dalam kasih Kristus, dan salam Hyper Grace. Bapak Ibu berjumpa kembali dengan kami dan terutama dengan saya, Eric Larumangkai, sebagai moderator pada acara Cermin Kebenaran pada sore hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung ataupun melihat tayangan kami secara live ataupun nantinya melalui rekaman, baiklah, kalau kami informasikan, bila acara yang digagas oleh komunitas Cafe Manado, singkatan dari Christ Ambassadors Fellowship ini, tidak mendukung ataupun tidak berafiliasi kepada denominasi gereja manapun juga, dan sebaliknya juga tidak menudingkan jari kepada denominasi gereja manapun juga. Tetapi semua pembahasannya akan secara objektif
hanya didasarkan pada kebenaran kitab suci kita yang sama saja, di mana di dalamnya terdapat sang kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada sore hari ini kita mendapatkan topik yang sangat luar biasa, dan mungkin kalau Bapak, Ibu melihat judulnya, itu mungkin akan terkejut. Topiknya adalah Yesus wafat pada hari Rabu. Nah, bukankah selama ini kita tahu dan dirayakan bahwa Yesus wafat pada hari Jumat, lalu bangkit pada hari Minggu. Jadi bagaimana ceritanya sampai bisa pemateri kita, yaitu Pastor Wanda Dumais dari Sydney, itu mengambil topik Yesus wafat pada hari Rabu. Nah, ini tentu bukan perkara kecil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan tentunya nanti akan ada dasar-dasar kitab sucinya, telaah kitab sucinya. Namun, karena ini juga menyangkut penamaan hari, jadi pasti juga akan ada sinkronisasi ataupun referensi berdasarkan kalender Masehi yang kita gunakan sekarang ini. Jadi bagaimana perbedaannya, bagaimana jalannya, bagaimana kisahnya, apa alasan-alasannya, itu semua akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi kita semua. Dan semoga acara pada sore hari ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk melihat apakah yang sebenarnya akan ditampilkan. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita pada sore hari ini atau pada malam hari di tempat beliau, yaitu Pastor Wanda Dumais dari Sydney. Baik, terima kasih Pastor Erik Rarung. Saya selamat sore Pastor Wanda. Saya berterima kasih. Ya, selamat malam dari Sydney dan selamat sore di Manado, juga di kota-kota lain di Indonesia yang menyaksikan program ini. Ada teman-teman kami yang dari Eropa dan dari Amerika, pagi di tempat mereka. Begitu ya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk mengundang saudara-saudara kita yang di berbagai belahan dunia itu. Terima kasih untuk teknologi juga ya, Pastor Wanda. Ya, Pastor Wanda, tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar, jadi sekarang silakan saja Pastor gunakan waktunya supaya sama-sama kami semua bisa belajar atas apa yang akan Pastor sampaikan pada sore dan malam hari ini. Kami persilakan, Pastor Wanda. Terima kasih. Baik. Saya sampaikan dulu salam gereja perjanjian baru. Jadi saya mau katakan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin ditampilkan bahan presentasi yang sudah tadi saya siapkan. Boleh ditampilkan? Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita hari ini Yesus wafat pada hari Rabu. Tentu saja topik ini menggelitik. Karena apa? Karena publik mempercayai dan sudah mempraktekkan selama bertahun-tahun, mengetahui dengan yakin bahwa Yesus sebenarnya wafat pada hari Jumat. Ya, itu disebut dengan Good Friday, atau sebenarnya dari kata God's Friday, itu sebenarnya istilahnya begitu ya, Jumat Agung. Tapi sebenarnya saya mau sampaikan bahwa teori mengenai kematian Yesus itu bukan hanya berada di sekitar hari Jumat, begitu ya. Jadi teori kematian Yesus itu, jadi di antara kaum teolog itu atau berbagai aliran-aliran gereja mempercayai tiga sumber hari di mana Yesus meninggal dunia. Yang pertama adalah hari Rabu, lalu yang kedua Yesus meninggal hari Kamis, lalu yang ketiga Yesus meninggal hari Jumat. Nah, ini adalah teori-teori yang populer. Tentu saja Anda yang mengetahui hal ini mungkin karena selama ini melihat memang hari Jumat ini adalah libur di seluruh dunia, memang dijadikan holidays begitu ya, atau hari libur, public holidays yang diakui
jadi hari Jumat. Tapi sebenarnya di belakang layar itu, sekali lagi saya mau tegaskan, jadi hari Rabu adalah kepercayaan yang pertama, teori pertama, Yesus mati pada hari Rabu, atau Yesus wafat pada hari Rabu. Yang kedua, Yesus wafat pada hari Kamis, ya, kemudian Yesus wafat pada hari Jumat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di antara teori-teori ini tentu kita perlu selidiki mana yang tepat sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Begitu. Nah, di situ saya tuliskan kan di dalam presentasi di layar yang melihat langsung dari kanal cermin ini atau dari kafe, saya menuliskan apa pentingnya bagi iman Kristen. Mungkin ada yang bertanya, Pastor Wanda, kalau Yesus mati pada hari Rabu, Kamis, atau Jumat, emang ada pentingnya? Bukankah yang paling penting itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Memang pendapat seperti ini kelihatan benar, tapi ini menggeneralisasi gitu ya. Penting tentu saja bagi iman Kristen. Mengapa? Karena kita perlu membuktikan perkataan-perkataan firman Tuhan. Apakah perkataan firman Tuhan itu benar? Kan kita mempercayai Alkitab itu sebagai perkataan-perkataan Allah yang absolut, yang final, yang inerrant and infallible, begitu ya. Jadi tidak pernah salah dan tidak ada peluang untuk menjadi salah. Jadi di sini saya bilang pentingnya bagi iman Kristen apa? Untuk mencocokkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau apa yang Alkitab katakan itu seharusnya benar dan kita harus menyelidikinya. Nah, saya akan memperlihatkan dari Matius 12 ayat 40. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Nah, rahim bumi ini adalah kuburan, saudara, begitu. Jadi Alkitab katakan bahwa Yesus sendiri mengucapkan kata-kata ini, bahwa tubuh anak manusia itu nanti akan dikuburkan 3 hari 3 malam. Jadi ada 3 days and 3 nights. Ini harus dipenuhi supaya kita mengetahui bahwa kata-kata Alkitab itu atau kata-kata Yesus itu benar adanya. Nah, bagaimana kalau kata-kata Yesus tidak terbukti dengan fakta sejarah atau apa yang kita lakukan? Tentu salah satunya benar, tradisi kita yang benar atau perkataan firman Tuhan yang benar. Nah, ini harus diharmoniskan gitu. Perkataan Alkitab itu harus memandu praktek-praktek beriman kita gitu. Jadi ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk memahami hal ini kita perlu melihat begitu nubuatan Alkitab ya. Pertama, bahwa Yohanes sendiri mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, satu ya. Jadi konsep ini harus dikenal dulu. Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 36 juga diulangi lagi. Lihatlah anak domba Allah. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 7 bagian keduanya atau bagian terakhirnya dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Jadi Yesus itu sebenarnya adalah anak domba Paskah.
Nah, saudara, kita harus mengetahui pada saat kematian Yesus, sebenarnya itu adalah the ultimate sacrifice, begitu ya. Jadi korban yang paling tinggi yang terjadi begitu dari semua korban. Nah, kita misalnya kita melihat misalnya ya dalam sejarah misalnya ya. Tadi saya sudah singgung bahwa ada yang percaya Yesus mati pada tanggal atau pada hari Rabu, ya saya adalah orang yang percaya itu. Kemudian ada yang percaya Yesus mati pada hari Kamis, kemudian ada yang percaya Yesus mati pada hari Jumat. Nah, saudara, tadi kan kita sudah baca, kita bilang Yesus adalah anak domba Paskah. Begitu. Berarti kita harus menyelidiki, begitu. Tanggal berapa sebenarnya Paskah orang Yahudi itu terjadi. Begitu. Karena ini akan membawa semua pemahaman-pemahaman dan praktek beriman kita mengenai kematian Yesus. Ya, ini ada urutan bulan, tapi saya skip dulu. Kita akan lihat di sini, misalnya dalam perayaan Paskah, saudara ya. Pertama kali perayaan Paskah disampaikan oleh Alkitab adalah di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Saya mau besarkan dulu ini sebentar ya. Keluaran pasal 12 ya ayat 1 sampai 21 kita tidak akan lihat itu semua, tapi saya akan lihat beberapa ayat yang penting. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, yaitu bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Tuhan memberi perintah kepada orang Israel bahwa bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Ini. Sebenarnya istilah Nisan tidak digunakan oleh Alkitab. Istilah yang digunakan adalah bulan pertama. Nama bulan Nisan ini adalah nama yang diambil oleh orang Israel dari bangsa pagan, gitu, dari Babilonia. Jadi di dalam Alkitab kita tidak temukan nama-nama bulan ini. Jadi bulan pertama yang Tuhan bilang itu adalah bulan Nisan. Itu komparasinya dalam kalender Gregorian atau kalender kita yang kita pakai adalah bulan Maret dan bulan April. Jadi Tuhan katakan di sini bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Begitu. Lalu Tuhan bilang kepada orang Israel, ayat 3, Keluaran 12, tanggal 10 engkau harus mengambil seekor anak domba. Nah, ingat tadi saya sudah bilang Yesus adalah domba Paskah. Nah, ini saudara adalah perayaan yang dilakukan oleh orang Israel bertahun-tahun menurut Torah. Mereka sampai sekarang melakukannya, perayaan Paskah itu. Sejarahnya ada di Keluaran 12 ini. Ini adalah hari-hari terakhir di mana orang Israel ditawan di Mesir. Mereka hampir keluar. Lalu di ujung hari pembebasan itu Tuhan bilang tanggal 10 Nisan ambil seekor anak domba. Ya, anak domba itu dikurung katanya. Lalu ayat ke-6, kamu harus mengurungnya sampai pada hari yang ke-14. Jadi tanggal 10 domba dikurung itu adalah hari Sabat, hari Sabtu. Dinamakan Sabat Hagadol. Ya, Sabat Hagadol itu Sabat yang besar. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang mau mendebat saya bahwa orang Kristen harus ibadah di hari Sabat, ya mereka salah. Orang Israel baru mengenal hari Sabat pada saat terakhir mereka ada di Mesir. Jadi ini Sabat Hagadol pertama kali orang Israel merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabtu, tanggal 10 itu. Kemudian Tuhan katakan tanggal 14, kamu harus menyembeli domba itu di waktu senja. Jadi 14 Nisan adalah perayaan Paskah orang Israel. Jadi ini merupakan tanggal kunci untuk mengetahui
hari apa Yesus mati. Kemudian nanti kita cocokkan dengan nubuat. Mengapa? Karena Alkitab katakan 1 Korintus 5 ayat 7, Yesus adalah domba Paskah. Begitu kan? Jadi kenapa saya katakan, nah ini orang Israel nanti kalau kita sudah tahu hal ini, nanti Anda baca sendiri bahwa perayaan Paskah itu adalah penyembelihan anak domba, memperingati orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara, menurut Torah ada hari-hari tertentu yang harus dirayakan oleh orang Israel sebagai hari raya yang tetap, di mana mereka harus datang ke Israel. Pertama adalah tanggal 14 Nisan, anak domba itu disembeli. Kalau lihat di dalam Ulangan 16 ayat 16, ada tiga perayaan besar, yaitu tanggal 15 Nisan, mereka harus merayakan roti tidak beragi selama 7 hari. Kemudian ada perayaan Safot, ya, 6 Sivan, itu adalah perayaan Pantekosta, hari ke-50 atau hari tuayan awal. Lalu yang ketiga adalah Sukot 15 Tisri, itu adalah perayaan tuayan akhir. Nah, saudara lihat di sini, saya katakan tadi, 14 Nisan senja, anak domba itu harus dipotong. Nah, saudara, engkau mesti lihat di sini, ada dua tanggal yang menjadi overlapping di sini. Tanggal 14 Nisan dan tanggal 15 Nisan. Mengapa? Tanggal 14 Nisan anak domba disembeli itu adalah menjelang pergantian hari. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 5, pergantian hari di Israel itu disebut dengan sunset to sunset. Jadi dari petang ke petang. Jadi 14 Nisan itu sebelum jam 6 sore, domba harus disembeli. Begitu, lalu tanggal 15 Nisan pas 6 sore itu kan masih hari, sebenarnya 14 Nisan itu hari Rabu. Begitu, nah tanggal 15 Nisan itu sudah berganti ke hari Kamis jam 6. Tapi sebenarnya kalau kita yang menggunakan kalender Gregori, itu sebenarnya baru hari Rabu. Nah sebenarnya saudara, sekali lagi saya mau tunjukkan, tanggal ini menunjuk kepada kematian Yesus. Kalau engkau menghitung tanggal ini, saya akan sampai dulu di sini, lalu kita akan diskusikan supaya tidak terlalu panjang pembahasan saya. Misalnya, kalau kita lihat lagi dalam nubuatan Matius 12 ayat 40, maka saudara akan menghitung genap itu, 3 days, 3 night. Yesus akan bangkit tepat pada hari Minggu. Begitu kan? Oke, baik. Saya akan kembalikan kepada Pak Erik Rarum sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Wanda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengantarnya cukup singkat, tetapi sangat sistematis. Jadi kita harusnya sudah bisa mengikuti ya, bahwa tanggal-tanggal seperti itu dan apa arti pentingnya pada bangsa Israel, dan yang lebih terpenting lagi, mengapa tanggal-tanggal itu nanti akan dibuktikan, mengapa tanggal-tanggal itu paralel dengan alasan bahwa Yesus wafat pada tanggal 14. Karena tadi baru tanggal-tanggal peringatannya secara umum, tetapi nanti pasti saya yakin Pastor Wanda akan membawa kita pada saat kematian Yesus itu ada pada tanggal berapa Nisan dan pada tahun berapa, dan itu paralelnya dengan kalender Gregorian atau kalender yang kita gunakan sekarang ini, atau juga dikatakan sebagai kalender Masehi. Sehingga nanti betul-betul kita bisa melihat bagaimana hari itu dihitung. Tadi sudah dikatakan juga bahwa sabatnya itu adalah sunset dari sunset, atau satu harinya itu sunset atau matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya lagi. Itu juga salah satu titik yang penting. Lalu juga yang lebih tidak kalah pentingnya tadi adalah Matius 12 ayat 40, bahwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Jadi kita harus menghitung betul-betul secara singkat. Kalau misalnya kita hitung mulai Jumat, Sabtu, Minggu, apakah 3 hari 3 malam? Tentu kurang ya, kalau kita hitung secara jari saja, secara gampang. Itu nanti akan dibahas dan diperdalam di kesempatan berikutnya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang mari kita dengarkan dulu komentar
dari Pastor Jerry Elim selaku pastor tuan rumah yang akan menjadi panelis pertama pada sore dan menjelang malam hari ini. Mari kita sapa beliau. Shalom, selamat sore Pastor Jerry. Apa kabar? Ya, shalom juga, selamat progres Pak Erik, Pak Wanda Dumais yang jauh-jauh datang ke Indonesia. Luar biasa ya. Ya silakan dilanjut Pak, apa yang perlu ya. Saya lakukan? Ya baik, tadi Pastor Wanda sudah memberikan kepada kita semua, kepada para pemirsa, secara sistematis tapi sangat singkat dan sangat efisien, hal-hal penting apa saja yang nantinya akan kita gunakan untuk sama-sama membuktikan bahwa Yesus nantinya wafat pada hari Rabu. Pastor Jerry bisa memberikan komentar awal dulu sebelum nanti kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Pastor Wanda. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya memang ini menarik dan sebenarnya saya sudah menulisnya bukti-bukti bahwa Yesus tidak wafat pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Yaitu dalam tulisan di Facebook saya beberapa tahun yang lalu, Teropong Pasca. Ya, ini Teropong Pasca ini saya memberikan argumentasi teologis. Dasarnya tadi sudah disebutkan oleh Pastor Wanda, itu di dalam Keluaran 14 ya. Perhitungannya sudah sangat akurat ya. Karena Yesus adalah anak domba Paska. Ya, semuanya itu sudah tertulis di dalam nubuatan tentang Yesus Kristus ya. Dia lahir di mana itu sudah disebutkan. Jadi saya hanya mau menyentil saja bahwa karena kesalahan catatan gereja mungkin ya saya bisa katakan demikian. Kelahiran Yesus saja sudah salah. Jadi ini akan menjadi rentetan kesalahan terus sampai kepada kematian atau pasca dari Yesus Kristus. Ya. Itu saya tambahkan saja. Ya, oke, saya lanjut. Jadi saya tambahkan saja bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bukan di kandang, ya, tetapi di Migdal Eder. Ya, itu menara domba, ya, menara kawanan domba. Oke, lewat. Jadi menarik ya, memang ini kalau bisa dikatakan sebagai suatu pencerahan. Ataupun bisa dikatakan sebagai suatu terobosan, breakthrough, dari tradisi panjang beratus-ratus tahun gereja merayakan kematian Yesus Kristus atau Paskah pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu pagi, katanya. Saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Pastor Wanda. Saya ingin mari kita berhitung ya. Kita coba menggunakan akal sehat. Saya punya catatan sedikit di sini tentang kalau hari Jumat maka akan terjadi salah hitung. Ya, mari kita perhatikan dulu. Saya punya catatan di sini ya tentang alasan mengapa bukan hari Jumat, ya, tetapi hari Rabu. Kalau hari Jumat, ini saya menghitung ya, nanti sebentar bisa ditambahkan. Kronologis Pasca Yesus Kristus pada perayaan Pasca Yahudi. Des kematian itu jatuhnya pada hari tanggal 14 Nisan atau Selasa sore atau malam. Di sekitar jam 18 tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Wanda Dumais ya. Telah dihitung, jadi jam 18 lewat 1 menit telah dihitung hari Rabu. Ya. Nah, itu cocok dengan apa yang
Tuhan perintahkan kepada Musa tanggal 14 Nisan. Tanggal 10-nya diikatkan anak domba jantan, harus jantan tanpa cacat, ya. Tanggal 14 itu malam itu atau Selasa sore itu mulai Paskah, ya. Jadi penyembelihan anak domba Paskah itu tanggal 14 sore. Kemudian tanggal 15 kena hari Rabu sore, ya, atau hari Kamis, ya, masuk sudah hari Kamis. Jadi tanggal apa, jam 18 jam 6 sore lewat 1 menit itu sudah berpindah hari. Nah, saya percepat saja. Jadi hari Jumat sore atau hari Sabtu tanggal 18 Nisan itu Sabtu sore jam 18 itu dikatakan sebagai hari yang ketiga, ya. Alkitab mengatakan Yesus sudah bangkit di sana, ya. Kuburan telah kosong. Jadi kalau kita hitung dengan tepat, ya, dari hari Rabu seperti yang topik Pak Wanda sudah sampaikan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Itu tepat 3 hari, bukan hari Minggu. Hari Minggu mereka datang, murid-muridnya hanya melihat Yesus sudah bangkit, bukan barusan bangkit, ya. Malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kalau dihitung itu jatuhnya pada hari Sabtu. Hari Sabtu para murid tidak bisa kemana-mana karena terikat oleh Torah. Kemudian satu lagi, nanti mungkin Pak Wanda bisa bantu untuk menegaskannya. Ingat, Yesus pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan atas hari Sabat. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian dari semua pekerjaan yang dilakukan. Misi penebusan dosa umat manusia. Misi penyelamatan. Jadi itulah alasan teologis biblikal yang saya dapat sampaikan melengkapi apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pastor Wanda. Sekali lagi, artinya Yesus sudah selesai melakukan pekerjaan penyelamatan penebusan umat pilihannya. Pada hari Sabat dia berhenti. Seperti ketika penciptaan dunia, hari Sabat Tuhan Yahweh berhenti daripada segala kegiatannya. Saya kembali ke Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pastor Jerry atas tambahan masukannya dan juga highlight atau gambaran singkat akan apa saja yang nantinya akan dibahas lagi secara lebih detail oleh Pastor Wanda. Mengingat sudah disebutkan bahwa Yesus itu wafat pada tanggal 14 Nisan, dan juga satu mungkin jadi satu catatan penting lainnya yaitu kata-kata Yesus sendiri bahwa Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat. Dan juga sedikit di luar konteks, tetapi maksud Pastor Jerry ingin menyatakan bahwa kesalahan peringatan wafat dan kebangkitan Yesus ini harinya itu juga mirip sudah dengan apa yang terjadi dengan peringatan kelahiran tanggal ataupun tanggal kelahiran Yesus sendiri, dan itu mungkin nanti akan kita temui pada topik-topik yang berikutnya. Tapi mari sekarang kita kembali kepada Pastor Wanda untuk melanjutkan lebih detail lagi sehingga lebih meyakinkan kita semua yang awam bahwa memang demikianlah adanya, dan yang lebih penting bahwa segala sesuatu yang ada di Alkitab harus terjadi, karena Pastor Wanda tadi sudah menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk error, tidak ada ruang untuk kesalahan di dalam Alkitab. Dan kalau Pastor David, rekan KP, selalu mengatakan Alkitab harus dijelaskan dengan Alkitab. Silakan Pastor Wanda. Baik. Saya bisa jawab dulu, ya, ada dari pertanyaan dari Facebook ini, dari Jepang ini, Pastor Erik, apakah diizinkan? Boleh, boleh. Ya, jadi ada dari Pak Randy ini, beliau tinggal di Jepang, dia bertanya, apakah penanggalan kalender kuno zaman Musa dan kalender Masehi yang nanti muncul beribu tahun setelahnya
memiliki sinkronisasi yang baik. Mengingat penanggalan waktu zaman kuno mungkin tidak terdokumentasi dengan baik. Kira-kira begitu, Pak Pendeta Wanda Dumais. Baik, saya akan jawab ini. Terima kasih untuk Pak Randy. Sebenarnya begini, Pak Randy. Orang Israel menganut sistem penanggalan yang disebut dengan lunisolar, yaitu mereka membaca waktu berdasarkan bulan. Nah, sementara kita yang hidup di zaman modern ini, kita membaca waktu berdasarkan matahari. Jadi kita menggunakan solar system, mereka menggunakan lunisolar. Jadi bulan dan matahari. Nah, jadi orang Israel itu menghitung bulan itu, mereka melihat bulan pertama kali muncul, kita tahu sebenarnya kalau kita melihat ke langit, bulan muncul itu sabitnya ada di sebelah kanan, itu awal bulan. Kemudian bulan menjadi penuh, lalu berakhir dengan sabit di sebelah kiri. Begitu. Ini teori secara ringkas saya mau kasih tahu kalau Anda mau ingin menentukan bulan. Nah, bulan itu 29 setengah hari rotasinya. Jadi setiap satu bulan itu akan berganti 29 setengah hari. Memang betul apa yang ditanyakan Pak Randy, akan terjadi perbedaan perhitungan dengan kita yang menggunakan matahari. Kita matahari, kita menggunakan kalender itu, satu tahun itu 366 hari. Gitu ya, 365, 366. Sementara untuk penggunaan kalender orang Israel itu, mereka itu dalam satu tahun itu, kalendernya itu hanya 355 hari. Jadi ada perbedaan kurang lebih 10 sampai 11 hari. Nah, bagaimana cara mensinkronisasi? Tadi kan ditanyakan sinkronisasi. Maka orang Israel menambahkan bulan ke-13 yang disebut dengan Adar 2. Begitu ya. Tadi saya sudah sedikit saya sudah tunjukkan di dalam. Mungkin bisa ditampilkan lagi itunya tadi saya punya bahan, boleh ditampilkan? Ya. Kita lihat dalam penanggalan-penanggalan di sini, bulan-bulan orang Israel. Nah, ini jadi ada bulan Nisan yang pertama kan, bulan Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri. Nah, Tisri ini adalah bulan sipil. Orang Israel ini merayakan dua kali tahun baru. Jadi tahun baru Nisan adalah tahun baru ibadah atau berkaitan dengan worship mereka. Lalu Tisri ini berkaitan dengan penanggalan, jadi sipil. Jadi setiap satu Tisri disebut dengan Rosh Hashanah, yaitu tahun Israel berganti. Seperti tahun ini, orang Israel tahunnya itu 5781. Gitu ya. Nah, ini di sini bulan ke-12. Jadi mereka ada 12 bulan juga, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Tapi mereka menambahkan bulan yang ke-13 tadi untuk mencocokkan, mensinkronisasi dengan kalender modern atau Gregorian. Begitu ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada persoalan. Nanti setiap 19 tahun, maka akan inline lagi antara tahun Yahudi dan tahun Israel. Begitu. Dan itu tadi yang bulan Adar kedua itu adalah tahun-tahun Kabisat nanti. Di mana kan kita merayakan setiap 4 tahun itu kan, tahun Kabisat nanti ada Adar dua di situ. Nah, mereka menghitung Nisan ini adalah permulaan musim semi, permulaan tuayan. Apabila bulan Nisan jatuh, belum ada tuayan, berarti tanggal itu akan mundur menjadi Adar 2, ditambahkan bulan lagi satu di sini. Begitu teorinya. Jadi orang Israel ini mereka pintar sekali. Mereka sudah mempunyai sistem cara menghitung. Nah, saya kembali lagi kepada pembahasan kita. Begitu ya. Oh iya, memang di Facebook saya tidak tampil PowerPoint-nya. Mengapa? Karena saya melakukan streaming dari
dari apa itu Cafe Manado. Jadi saya tidak tampilkan di sini gitu. Anda hanya mendengar suara. Ya, sekarang saya maju lagi di dalam pembahasan kita. Misalnya dalam Matius 26 ayat 2 sampai 5. Nah, ini ada ayat-ayat yang krusial. Firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus bilang, dua hari lagi bahwa Paskah akan terjadi. Nah, ayat 5, saudara, ada kata kunci di dalam Matius 26 ayat 5. Yaitu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar Kayafas, mereka bilang, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Perayaan apa yang dimaksud di sini? Perayaan yang dimaksud di sini adalah perayaan Unleavened Bread Feast. Jadi perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Itu tanggal 15 Nisan, saudara. Jadi pasca saat 14 Nisan itu, orang akan datang ke Israel, maka di situ mereka menyembeli itu anak domba, kemudian nanti darahnya itu mulai dari jam 3 sampai jam 6, darahnya akan dibawa ke bait suci supaya nanti dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Nah, kegiatan itu akan berhenti sebelum jam 6. Mengapa? Karena jam 6 tanggal 15 Nisan akan dirayakan Paskah. Begitu. Ini perayaan yang dimaksud. Yang saya maksudkan Paskah karena ada overlapping di sini. Maksud saya penyembelian anak domba itu 14, 15 sering disebut Paskah atau juga Unleavened Bread Feast. Jadi merayakan 7 hari raya roti tidak beragi. Nah, hari raya roti tidak beragi itu pertama-tama tanggal 15 Nisan ini, yaitu pada hari Kamis, adalah hari Sabat, ya, di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Ini yang menjadi persoalan ketika orang berpikir bahwa Yesus mati itu mayatnya harus diturunkan saat itu hari Sabat. Orang berpikir saat itu hari Sabtu. Sebenarnya tanggal 15 Nisan ini adalah hari Kamis. Yesus mati hari Rabu sesuai dengan penetapan kitab suci. Karena anak domba Paskah harus disembeli. Jadi Rabu itu tanggal 3 sampai jam 3 sampai 6 itu penyembelian anak domba. Saat mereka sedang menyembeli domba, di mana bau amis darah itu bisa tercium di mana-mana di Israel, saat itulah Yesus dibunuh. Mengapa? Karena tidak di saat tanggal 15. Karena tanggal 15 ini adalah perayaan roti tidak beragi, di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun hari pertama. Begitu ya. Jadi di sini pembunuhan Yesus tidak boleh terjadi saat Paskah itu, tanggal 15 itu, hari Kamis. Kalau engkau menghitung, maka penghitungan itu akan tepat, saudara. Jadi yang disebut dengan 3 hari, 3 malam harus berada di dalam kuburan. Maka dia sebenarnya bangkit itu sebenarnya setelah hari Sabat berakhir. Karena hari Sabat itu Sabat mingguan, Sabat Sabtu itu semua tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Jadi hari di antara kematian Yesus ada terjadi 2 kali Sabat, yaitu Sabat Kamis yang disebut dengan Sabat yang besar dan Sabat mingguan atau weekly Sabat di situ, yaitu hari Sabtu. Nah, ketika jam 6 sore itu biasanya orang-orang yang merayakan Sabat mereka bilang tutup Sabat. Sabat sudah selesai. Pada hari Sabtu jam 6 itu mereka akan bilang Sabat sudah selesai. Nah, di antara jam itulah Yesus sudah bangkit. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pastor Jerry Ellen, ketika murid-murid melihat Yesus, sebenarnya bukan saat itu dia baru bangkit, tapi dia sudah bangkit saat itu. Begitu.
Saya balik lagi ke Pastor Erik. Mungkin Pastor Erik ada insight atau mau bertanya, silakan, atau ada pendengar yang bertanya. Baik, terima kasih Pastor Wanda. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi sudah semakin jelas ya tadi perhitungan-perhitungannya. Nah, mungkin bagus kalau saya juga sesuai dengan catatan saya berdasar apa yang baru saja diungkapkan Pastor Wanda, harap kita memberi perhatian khusus bahwa pada periode kematian Yesus sampai pada kebangkitannya ada dua hari Sabat. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kita bingung. Kita selalu hanya tahunya Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, itu yang disebut dengan Sabat Mingguan. Betul. Tetapi berkenaan pada tanggal 14 Nisan itu ada yang namanya Sabat Besar. Nah, Sabat Besar itu yang jatuhnya pada hari Kamis. Dan juga menarik bahwa pada ayat Matius 26 ayat 2-5 tadi bahwa sudah direncanakan, sebenarnya sudah ada plot. Jadi kalau di pengadilan ini namanya pembunuhan berencana ya. Betul, pembunuhan berencana itu sudah diperhitungkan, tapi jangan sampai nanti itu pembunuhannya terjadinya pada hari Sabat loh, karena nanti akan terjadi kehebohan dan lain-lain. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, simbolisasi bahwa Yesus adalah anak domba itu persis seperti apa yang terjadi dan sedang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu penyembelihan anak domba secara letterlah atau secara ada anak domba yang memang adalah binatang domba. Tetapi pada saat itu juga Yesus yang adalah anak manusia, anak domba Allah, itu juga dikorbankan pada jam yang sama. Ini sesuatu yang patut menjadi catatan kita bahwa tidak ada overlapping ataupun tidak ada miss ataupun tidak ada kesempatan sedikitpun untuk kesalahan dalam Alkitab. Karena segala sesuatunya itu berjalan tepat seperti nubuatannya. Tentu kalau ada kesempatan lain, bisa kita lihat nubuatan-nubuatan pada perjanjian lama dan kitab-kitab sebelumnya yang menubuatkan apa yang terjadi pada saat-saat seperti itu. Jadi ini adalah periode-periode kritis dan baik kita memberi catatan masing-masing supaya kita sendiri tidak bingung. Sekali lagi saya mengingatkan ada dua hari Sabat. Ini yang kadang-kadang membuat kita bingung, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Lalu nanti perhitungannya tadi sudah diungkapkan, tetapi pasti kita akan melihatnya lagi seakan-akan seperti rekonstruksi. Dari saat kematiannya lalu sampai dengan kebangkitannya itu akan kita ulangi lagi. Tadi Pastor Jerry dan juga Pastor Wanda barusan saja menegaskan bahwa pada hari Minggu itu seperti yang dikatakan malaikat dan pasti sesuai dengan gramatikal dari bahasa aslinya, kitab suci bahasa Yunani, itu dikatakan sudah bangkit. Jadi bukan baru saja bangkit, sudah bangkit. Karena itu hari Minggu. Dan tidak ada yang bisa menyaksikannya karena kebangkitan Yesus itu adalah pada hari Sabat. Hari Sabat di mana semua orang Israel, semua orang Yahudi tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Gitu. Itu jadi catatan kita yang nanti juga pasti di bagian-bagian tertentu akan dijelaskan kenapa ada alasan kemudian gereja selama berabad-abad menyatakan bahwa kebangkitannya itu pada hari Minggu. Ya, padahal kalau tadi kita hitung-hitungan sesuai dengan pertanyaan dari Pak Rendi tadi Jepang ya, bahwa bagaimana sinkronisasinya sudah dijelaskan tadi ya, ada bulan ke-13 yang ditambahkan setiap 19 tahun sekali. Kalau kita biasanya hanya mengenal tahun Kabisat, yaitu hari yang ditambahkan pada setiap 4 tahun sekali. Tetapi kira-kira mirip-mirip dengan cara penambahan di tahun Kabisat 4 tahun sekali, ini bangsa Israel menambahkan 1 bulan penuh setiap 19 tahun sekali. Nah, itu yang membuat jadi sinkron. Jadi, tidak ada masalah. Kalau ada yang mau hitung-hitungan pun bisa. Atau kalau ada yang mau menggunakan komputer pun, pasti nanti ketemunya sama. Baik, Bapak-Ibu saudara-saudari, itu yang saya coba bantu menggarisbawahi catatan-catatan menarik supaya kita bisa lebih mengikuti rekonstruksi nantinya hari demi harinya. Nah, di studio juga sudah ada seorang sahabat kafe lainnya, yaitu Pastor Sony Elim dari Kupang. Mari kita sambut dan mintakan komentarnya, komentar awalnya sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan berikut ini. Pak Operator, bisa kita tampilkan Pastor Sony? Baik,
Tadi saya diberi catatan pinggir bahwa ada sedikit kesulitan komunikasi jaringan di tempat operator. Jadi kalaupun belum bisa menampilkan, tidak apa. Kita lanjut saja dengan apa yang... Jadi untuk beberapa saat ke depan, tampilan di layar akan seperti ini. Hanya kami bertiga, tidak jadi masalah. Sekarang mari kita dengarkan tambahan komentar dari Pastor Jerry. Ah, baik, sudah kembali. Baik. Pastor Jerry, silakan kalau ingin menambahkan lagi. Ya, ini menarik ya. Yesus mengutip, jadi di Matius 12 ayat 40, itu Yesus mengutip dari Yunus 1 ayat 17. Ya. Dalam bahasa Yunani disebut hemera, dalam bahasa Ibrani disebut yom, itu perhitungannya 1 kali 24 jam. Nah, kenapa Yesus sengaja mengambil cerita kisah tentang Yunus, itu jelas sekali, ini ada 3 hari, 3 malam. Ya. Ini yang selama ini dijelaskan oleh gereja atau para pendeta, hanya 3 hari, mereka lupa mengatakan 3 malamnya. Ya. Jadi ini menyangkut 1 kali 24 jam, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Wanda tadi. Nah, saya ingin melihat, saya sudah mencari dalam komputer, saya ingin ditampilkan dulu ini yang selama ini saya cari. Saya coba saya sudah share, silakan dulu. Itu Paskah atau kematian Yesus Kristus itu pada tahun 30 Masehi. Yang kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu lahir kira-kira 3 tahun sebelum Masehi atau before Christ ya. Itu ada 3 tahun. Jadi kalau umur Yesus sekitar 33 tahun dalam pelayanan, maka ini yang saya temukan menurut komputer ya. Kalau bisa ditampilkan silakan. Saya sudah share. Jadi apa yang disampaikan oleh Pastor Wanda itu saya sudah cari di komputer ya. Itu kalau perhitungan tahun kematian, ya kayaknya ada masalah ya dengan share-nya dari studio. Ya. Ya ini. Oke. Jadi kalau perhitungan atau perkiraan Yesus lahir 3 tahun sebelum Masehi, kemudian pelayanannya sekitar 33 tahun, maka diperkirakan Yesus mati pada tahun 30 Masehi, bulan April. Nah, ini tepatnya tanggal 14 Nisan. Kalau Gregorian itu ada tanggal 5 April. Kenanya hari Rabu. Ya. Jadi ini hanya mendukung penuh apa yang sudah dijelaskan oleh Pastor Wanda. Ya. Saya menemukan di komputer. Ya. Ini penanggalannya. Tanggal 30 April itu tahun tanggal 30 April, tahun 30 ya. Tahun 30 Masehi itu kenanya tanggal 5 April atau 14 Nisan. Ya. Dan ini jelas datanya ya. Dan tadi Pak Wanda sudah jelaskan detail alasannya kenapa ada perubahan bulan, ada ketambahan bulan ya. Ini melengkapi ya. Jadi semoga kita terbuka pikiran. Mari kita kembali kepada perkataan Alkitab atau kepada biblikalnya ya, teologi biblikalnya, supaya kita tidak menyimpang, tidak bias kemana-mana. Kalau Yesus bilang dia mati seperti Nabi Yunus di perut ikan, ya 3 hari, 3 malam. Kalau hari Jumat, itu Jumatnya tadi sudah dijelaskan pertukaran jamnya jam 6. Ya, jam 6 lewat sedikit,
Nah, saya punya catatan panjang sih, tapi mungkin tidak cukup untuk dipaparkan di sini. Nah, hitungnya kalau dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, kalau tiga hari harusnya hari Senin. Ya, harusnya hari Senin. Ya, kalau mau dihitung tiga hari, tiga malam. Nah, mungkin yang akan lebih detail lagi, saya kembalikan dulu kepada pemateri utamanya, Pak Wanda Dumais. Silakan. Baik, terima kasih Pastor Jerry atas tambahan penjelasannya. Sekarang mari Bapak-Ibu kita lanjut dengan Pastor Wanda. Silakan, go ahead Pastor. Baik, saya ingin membahas lagi, mohon ditampilkan bahan yang tadi saya berikan. Saya ingin melihat dalam Yohanes 18 ayat 28. Ya, jadi saudara-saudara bisa lihat ayat ini. Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Nah, ini catatan menarik ini. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Ya kan? Begitu. Kapan makan Paskahnya? Ya tanggal 15 itu. Nah, pada hari Rabu tanggal 14 Nisan Yesus ada di pengadilan. Tapi orang-orang Yahudi sedang persiapan Paskah begitu. Karena sudah mau Sabat. Sabat yang besar, supaya tidak menjadi najis, mereka tidak boleh masuk pengadilan. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 42 juga itu, ada juga catatan menarik. Karena hari itu hari persiapan. Lihat, Alkitab mendukung hari persiapan orang Yahudi. Persiapan apa? Mau merayakan Paskah 15 Nisan. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus dikubur hari persiapan. Mengapa? Karena kalau Yesus tidak segera dikubur, maka mayatnya akan tergantung di situ selama satu hari penuh. Karena hari 15 Nisan itu adalah hari Paskah, orang tidak melakukan kegiatan apapun menurut catatan Taurat, hukum Taurat. Jadi mayat akan tergantung di situ. Dan Alkitab sudah nyatakan mayat Yesus tidak boleh tergantung di situ. Harus dikubur. Tadi kan Matius 12 ayat 40. Jadi hari Rabu menjelang 14 Nisan. Begitu. Jadi mau pergantian hari itu, mau jam 6 sore. Memang tradisi orang Israel sekarang kalau merayakan hari itu penyembelian korban 14 Nisan itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi dipotong kan menjelang senja. Dipotong. Nah, uniknya juga pemotongan domba itu tidak boleh ada tulangnya yang dipatahkan. Lalu domba itu harus digantung. Apa itu dia punya kaki itu harus dibuka. Kepalanya itu jadi nanti seperti orang tersalib begitu. Jadi dibuka kiri kanan kakinya, kepalanya di atas. Begitu. Memang semua hal ini menunjuk pada nubuatan Alkitab. Jadi kalau kita lihat urutan-urutannya, Yesus memasuki Yerusalem, ya. Dia dari Bukit Zaitun memasuki Yerusalem melewati pintu gerbang emas, Golden Gate. Kenapa anak domba itu harus mati di Yerusalem? Karena apa? Yerusalem itu tempat penyelesaian nubuat begitu. Jadi dipersembahkan kan Alkitab bilang tadi anak domba Paskah. Makanya ketika orang Israel sedang merayakan menyembeli anak domba itu, maka saat itulah the ultimate sacrifices itu terjadi begitu. Mereka tidak tahu pada waktu itu, tapi Yesus sudah dikorbankan. Nah, saudara, nah, ini kalau kita lihat hari persiapan ini hari khusus. Yang tanggal 15 ini, yang tadi saya bilang ini, apa ini, mereka ini ketika hari Rabu ini hari persiapan, mereka mempersiapkan Paskah karena nanti akan memasuki
hari raya roti tidak beragi, 15 sampai 22 Nisan, 7 hari. Semua ragi yang ada di rumah orang Yahudi harus dibuang. Ini perintah Torah juga, Keluaran 12 tadi. Mengingat saat itu mereka harus keluar buru-buru dari Mesir. Jadi rotinya tidak ditaruh ragi, tidak ada waktu. Karena untuk membuat roti yang memakai ragi itu perlu berjam-jam. Sedangkan mereka harus keluar setelah makan itu daging daripada domba Paskah yang dibakar itu, Tuhan bilang keluar. Kalau masih ada sisa, apa itu, dagingnya harus dibakar habis. Tidak boleh ada yang disisakan. Menarik sekali juga, anak domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan tulang-tulangnya. Tidak boleh direbus. Mengapa, saudara? Ini menunjukkan orang Israel akan menyatakan iman mereka bahwa saat itulah mereka mempermalukan dewa-dewa Mesir. Orang Mesir itu kan menyembah itu dewa, itu Rem itu. Mereka mendewakan itu domba itu sebagai binatang yang suci, yang menjadi dewa. Tapi Tuhan bilang harus disembeli dan dibakar. Jadi butuh keberanian. Kalau direbuskan itu ditutup, harus dipotong-potong ditutup ya. Kalau orang takut-takut begitu, karena takut nanti mau di mungkin dianiaya sama orang Mesir, kan mereka tinggal saat itu sedang berada di dalam tekanan sebagai bangsa yang dijajah. Tapi Tuhan suruh mereka supaya ini mempertontonkan penyembelian anak domba ini sebagai satu bukti bahwa semua dewa-dewa itu tidak ada kekuatannya di hadapan Tuhan. Begitu. Silakan Pastor Eric. Ya, terima kasih Pastor Wanda. Bapak Ibu saudara-saudari yang sempat mengikuti ataupun mempelajari proses Paskah ini dan seluruh adat istiadat Yahudi, sebenarnya pada saat ini harusnya sudah semakin tertarik, karena ternyata apa yang sudah dibuatkan, apa yang terjadi pada domba yang sebagai binatang, anak domba sebagai binatang, proses pengorbanannya sampai penyembelihannya dan segala sesuatunya, itu ternyata identik, paralel dengan apa yang terjadi pada Yesus. Nanti kan kalau kita sempat ingat, setelah Yesus digantung, dan juga ada kalau tidak salah para prajurit yang bilang, sudah patahin aja kakinya dengan yang lain, tapi oh ini sudah meninggal. Para penjahat di kiri kanannya sempat dipatahkan kakinya, tetapi Yesus tidak, karena dia poin sudah apa. Artinya ini persis seperti kejadian anak domba yang binatang itu, kaki-kaki tulang-tulangnya tidak ada yang dipatahkan, ternyata anak domba yang juga adalah anak domba Allah atau anak manusia ini juga tidak dipatahkan. Jadi ternyata apa yang dinubuatkan atau apa yang aturan-aturan yang sudah ditetapkan mengenai pengorbanan anak domba ini ternyata sangat paralel, sangat identik juga dengan apa yang terjadi pada Yesus. Jadi ini sudah sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin tidak banyak fakta ini dibahas ataupun diperlihatkan kepada kita, orang-orang Kristen pada umumnya, bahwa ternyata detail demi detailnya itu sudah sangat-sangat tepat. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nanti saya beberapa waktu lalu, ini sekedar tambahan, menemukan bahwa sampai pada darah anak domba yang harus dioleskan di tabut perjanjian itu pun, ternyata secara sangat luar biasa itu terjadi pada darah Yesus. Tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa dan ditemukan sudah pada abad modern. Tetapi semakin meyakinkan, sangat meyakinkan bahwa apa yang ada di dalam Alkitab, semuanya sampai titik-titiknya itu ternyata betul-betul terlaksana. Luar biasa Tuhan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Baik, jadi sudah sampai di sini. Bagian yang sudah sangat penting sudah diungkapkan oleh Pastor Wanda untuk kita ikuti menjelang persiapannya dan seterusnya. Jadi sudah sangat-sangat gamblang dan mungkin sudah menjadi pengetahuan tambahan bagi kita apa saja yang harus terjadi dan kenapa ada proses peringatan namanya Hari Raya Tidak Beragi. Ini bukan roti tidak beragi, ini bukan hanya mengenai rotinya saja, bukan mengenai rasa rotinya saja, tetapi ada arti simboliknya. Seperti itu bahwa dewa domba yang disembah oleh Mesir itu ternyata sudah dikalahkan dengan simbolisasi anak domba Paskah ini. Baik,
Pastor Wanda, mungkin sebaiknya karena belum juga ada informasi dari operator mengenai tambahan pertanyaan, dan mengingat waktunya, kita sudah 1 jam lebih, kita lanjutkan saja kepada detail-detail berikutnya. Kami persilakan, Pastor Wanda. Baik, ada pertanyaan di tempat saya ini. Oh ya, baik. Saya kasih tahu ya. Jadi, ya pertama tadi, jika Yesus mati hari Kamis atau Jumat, maka tanda Yunus tidak digenapi. Demikiankah? Bukan tanda Yunus sebenarnya, saya ingin jawab untuk Pak Raymer John Sumbayat, tapi tanda yang Yesus sampaikan, nubuatan Yesus, bahwa tubuh anak manusia itu harus berada di dalam rahim bumi atau di kuburan selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 days 3 nights itu harus digenapi. Jadi bukan tanda Yunus. Tanda Yunus mengacu kepada Yunus yang ditelan apa ikan itu, tapi di sini Yesus memakai peristiwa Yunus itu untuk menunjukkan orang Israel kan selalu mencari tanda. Ini teguran kepada orang-orang yang kalau ikut Tuhan itu mereka mau mencari tanda begitu. Kalau ada tanda maka mereka mau, kalau sesuatu terjadi maka mereka mau begitu. Tidak mau beriman dengan rasional, tidak mau beriman pada firman Tuhan, tapi mau Tuhan seperti membentangkan bulu domba itu di Hakim-Hakim pasal 6, peristiwa Gideon. Jadi kalau ada tandanya Tuhan, kalau dia jodoh saya Tuhan, maka saya percaya. Hari ini saya melihat ada cowok yang lewat di depan rumah saya, orang pertama itu adalah jodoh saya. Nah itu orang-orang kan seringkali begitu, jadi melihat tanda. Atau kalau ada cicak bunyi itu, ah itu tandanya begitu. Kalau ada apa itu di rumah itu gelas jatuh, wah ini jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Bukan seperti itu. Nah orang Israel itu memang selalu bicara tanda. Memang Yesus sudah tegur mereka, Matius 12 ayat 39 itu. Orang Yahudi selalu menghendaki tanda begitu. Jadi tanda Yunus itu, peristiwa Yunus dipakai oleh Yesus sebagai sebuah peristiwa untuk mengajarkan bagaimana caranya dia mati. Kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Pak Randy lagi yang ada di Jepang. Tadi Pak Raymer dari Sukabumi ya. Pak Randy bilang pada Markus 15:42 dikatakan mayat Yesus diambil sehari sebelum sabat dimulai. Mohon penjelasannya, masih agak bingung soal Paskah dan sabat ini. Nah, betul sekali. Tadi kita sudah sebenarnya menjelaskan hal tersebut, saya sudah masukkan sebenarnya ayatnya di sini. Ayat paralelnya Yohanes 19 ayat 42, itu Lukas 23 ayat 53, Markus 15 ayat 42 yang Pak Randy tanyakan. Hari persiapan di sini menunjuk pada sabat tahunan, bukan sabat mingguan. Jadi harus mengerti juga orang Israel itu punya banyak sekali sabat begitu. Mereka bukan hanya merayakan sabat di hari Sabtu, karena sabat itu artinya berhenti atau beristirahat, bukan hari Sabtu. Ini perlu dipahami. Sekali lagi saya ulangi, sabat artinya berhenti atau beristirahat, bukan hari Sabtu. Jadi kalau Torah katakan hari tertentu harus sabat, maka hari apapun itu mereka harus berhenti dan beristirahat. Jadi sabat bukan Sabtu yang dipahami. Jadi sabat Sabtu itu adalah sabat mingguan. Sementara sabat-sabat lain bisa terjadi di hari apa saja. Misalnya peringatan kematian Yesus ini bisa saja tanggalnya ini berubah-ubah menurut penanggalan modern begitu. Begitu. Jadi kita bisa lihat begitu bagaimana tanggal itu berbeda gitu sesuai dengan jatuhnya di hari apa atau hari perayaan-perayaan lainnya sabat itu. Misalnya tanggal, katakanlah tanggal 1 Tisri, Rosh Hashana, merayakan tahun baru. Hari pertamanya juga sabat. Kemudian tanggal 10, Yom Kippur, itu hari pendamaian. Itu juga ada hari sabat juga. Hari apa yang jatuh di Yom Kippur itu? Ya harus istirahat. Jadi tidak mesti di hari Sabtu. Kemudian tanggal 15, ada Sukot. Nah itu tergantung hari apa yang jatuh di situ. Bisa juga terjatuh harinya pada hari Sabtu.
ya memang akan terjadi Sabat Mingguan. Jadi dirayakan sekaligus. Jadi saya mau jawab untuk Pak Randy, untuk hari persiapan itu atau hari Sabat itu bukan hari Sabat Mingguan, tapi Sabat yang besar, begitu ya. Kemudian saya mau jelaskan lagi satu bagian yang mungkin akan membingungkan saudara. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-27. Nah, ini perhatikan baik-baik ayat ini, karena ayat ini nanti Anda akan baca kemudian hari bisa membingungkan kalau tidak mengerti konteksnya. Dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya. Nah, ini kan tiba-tiba ada ayat ini. Padahal tadi Wanda Dumai sudah katakan bahwa Yesus itu sudah mati di hari pertama hari raya roti tidak beragi, yaitu 15 Nisan. Tapi kok Alkitab menunjukkan di sini pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-muridnya. Matius 26 ayat 17. Mohon dicatat ayat ini. Murid-murid Yesus berkata kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, misalnya kita perlu melihat ayat tersebut tentu di dalam bahasa aslinya dikatakan tede proteton. Ya, di sini kan ada kata prote. Kata prote itu tidak boleh diterjemahkan pada hari pertama. Dia harus diterjemahkan sebelum. Jadi bahasa Indonesia lai di sini salah menerjemahkan. Mengapa? Karena akan konflik dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya bilang apa di sini? Lukas, di dalam Lukas bilang, Yesus katakan bahwa aku, misalnya Lukas 22 ya, saya besarkan dulu ini. Lukas 22 ayat 14-16, di sini ada ayat krusial juga. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya Yesus tidak merayakan 15 Nisan itu. Mengapa? Karena Yesus tidak mempunyai waktu lagi. Dan ingat, dia adalah domba Paskah. Jadi Yesus tidak merayakan Paskah terakhir itu karena dia adalah domba Paskah. Paskah digenapi di dalam dia. Makanya tadi saya katakan terjemahan dari Matius 26 ayat 17 lebih tepat diterjemahkan pada hari sebelum hari raya roti tidak beragi. Karena kalau kita baca ayat ini, inilah saat terakhir di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi hari itu tanggal 14 Nisan. Jadi tidak ada konflik sebenarnya Alkitab. Kalau saudara baca, loh kok di sini dikatakan hari raya roti tidak beragi, katanya tadi Yesus sudah mati. Bagaimana ini Pak Wanda? Tidak ada konflik gitu. Kalau kita memeriksa, jadi sebenarnya sebelum hari raya roti tidak beragi. Begitu. Dari ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, Yesus katakan dua hari lagi sebelum Paskah. Kemudian kita lihat pembuktian bahwa saat Yesus di pengadilan, orang tidak mau menguduskan diri karena hari persiapan. Jadi hari Rabu itu adalah hari persiapan. Nah, setiap kali menjelang Sabat itu ada hari persiapan. Ingat nanti pada hari Sabat juga Sabtu itu mereka mempersiapkan rempah-rempah kan, hari Jumatnya mereka membeli rempah-rempah. Kan hari Sabtu mereka itu harus istirahat total. Yang disebut Sabat itu beristirahat atau berhenti. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tapi ada konteks tertentu kalau Torah katakan tidak boleh melakukan pekerjaan, tapi untuk pekerjaan tertentu boleh. Nah, itu ada perkecualian. Tapi kalau dikatakan Sabat, berarti berhenti sama sekali. Begitu. Engkau tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, termasuk berhenti main Facebook. Kalau Sabat begitu. Sekarang saya lihat aja orang Sabat-Sabat masih main Facebook begitu. Sabat berhenti. Artinya tidak boleh lakukan apapun. Stop begitu. Tutup rumah. Waktu saya masih kecil begitu, ada om di rumah depan saya itu merayakan Sabat begitu. Dia buka warung. Jadi nanti buka Sabatnya kan Jumat itu jam 6. Tutup warung. Jadi kita mesti cepat-cepat beli apa-apa. Karena satu hari dia tutup, besok mesti pergi ke warung yang jauh kan. Begitu kan, dekat rumah. Begitu. Jadi Sabat tidak boleh lakukan apapun. Berhenti
dan beristirahat. Itu artinya sabat. Ya, orang Kristen tidak mengenal sabat. Mengapa? Karena kita tidak pernah disuruh kata berhenti. Tidak. Kita hanya merayakan atau beribadah, melakukan pertemuan jemaat. Berhenti dari kegiatan, tapi tidak stop di rumah. Sampai masak pun tidak boleh. Kan tidak boleh menyalakan api. Itu maksudnya. Begitu. Terima kasih, Pastor Eric. Baik, baik. Terima kasih, Pastor Wanita. Dan juga terima kasih kepada saudara kita, Pak Randy dan Pak Raymer, yang sudah memunculkan pertanyaan yang melahirkan juga penjelasan bagi kita semua. Namun Bapak-Ibu, saudara-saudari, sangat disayangkan juga informasi kepada Pastor Wanda. Ya. Mungkin kita akan segera habis waktu. Jadi kalau boleh bisa tolong di kita coba hitung seperti yang sudah disinggung tadi oleh Pastor Jerry, seandainya memang Rabu lalu berapa 3 hari 3 malamnya sehingga jatuhnya ke hari apa, itu pertama. Yang kedua, saya pikir semoga saya mewakili pertanyaan kita semua. Apa sebetulnya alasan oleh otoritas gereja manapun juga yang mengubah sehingga peringatannya jatuh pada hari Jumat, wafatnya dan peringatan kebangkitannya pada hari Minggu? Mungkin itu juga secara praktikal yang bisa menjadi bahan untuk kita semua. Boleh, Pastor Wanda, kami persilakan. Boleh. Saya pikir ditutup saja saya punya PowerPoint. Ya, terima kasih. Ini tadi tidak tersinggung ini memang. Tidak ada yang tanyakan nih sejarahnya ya. Jadi begini, mengenai hari Jumat itu sebenarnya tidak ada ketetapan dari konsili manapun, tidak, tidak. Hari Jumat itu sebenarnya orang mempercayai Yesus mati itu hanya dari catatan buku. Jadi ada seorang biarawan namanya Egetaria. Egetaria ini di abad keempat ini dia melakukan perjalanan. Begitu, dia melakukan perjalanan selama itu lama sekali, 3 tahun dia melakukan perjalanan. Jadi mulai dari Syria, kemudian dia masuk ke Palestina, kemudian dia masuk ke Yerusalem, kemudian balik lagi dia ke Konstantinopel, lalu ke Asia Kecil. Jadi perjalanan itu dilakukan selama itu 3 tahun. Orang yang bernama Egetaria ini ada di dalam buku referensi ya. Nanti kalau saudara mau, saya berikan referensi itu, sejarah-sejarah kuno itu ya. Jadi dialah pertama yang memunculkan istilah Good Friday atau God's Friday. Karena begini, dia bilang katanya, pada saat saya berada di Holy Sepulchre itu, jadi di Yerusalem itu, di Christian Quarter, kan di Yerusalem itu ada berapa quarter? Ada Christian Quarter, ada Armenian Quarter, ada Jewish Quarter, kemudian ada Muslim Quarter ya. Saya tidak ada gambarnya, saya sebenarnya ada, tapi ringkas saja saya sampaikan. Jadi di Muslim Quarter itu ada Masjid Al-Aqsa, lalu ada The Dome of the Rock. Kalau yang pernah pergi ke Israel itu disebut dengan Muslim Shrine itu ya. Nah itu aksesnya melalui pintu Golden Gate, pintu gerbang timur yang sudah ditembok mati oleh Ottoman Kaisar Sulaiman itu tahun 1541. Kemudian itu Jewish Quarter itu mereka bisa mengakses dari Dung Gate itu. Jadi ada pintu gerbangnya. Dung Gate tidak ditutup, masuk dari situ. Lalu Armenian itu masuk dari Java Gate. Nah, Christian Quarter itu masuk dari New Gate. Christian Quarter itu ada gereja yang namanya Holy Sepulchre itu. Holy Sepulchre dipercaya adalah bangunan gereja. Sekarang masih ada itu gereja itu. Orang sedang bersiarah. Sekarang musim COVID ditutup gitu. Pertama kalinya sejak Black Death ditutup. Dulu pernah Black Death itu ditutup. Lalu sekarang ditutup. Jadi dia cuma 2 kali ditutup dalam sejarah dunia karena ada penyakit ini ya. Jadi orang kalau ke Israel pasti akan datang ke situ karena gereja itu dipercaya adalah tempat, ada 2 site di situ yang bersejarah, yaitu Kalvari dan kubur Yesus. Begitu saudara. Jadi kubur Yesus ada di situ dan Kalvari ada di situ. Maka dibangunlah itu gereja namanya Holy Sepulchre itu.
Egetaria ini bilang pada waktu itu di dalam bukunya. Jadi ini sebenarnya publik tidak pernah melakukan apa rekonstruksi, tidak pernah melakukan penelitian. Jadi tidak ada ketetapan apapun kalau Anda katakan ini ketetapan dari Katolik atau siapa. Tidak, hanya terjadi secara kebiasaan. Karena orang membaca tulisan dari Egetaria ini, abad keempat dia tulis, katanya saat itu dia merayakan prosesi itu Holy Weeks itu. Holy Weeks itu adalah mulai dari Rabu Abu itu, orang dia karena dia kan non orang Katolik. Jadi hari Rabu Abu itu, kemudian Kamis Putih, kemudian Jumat Agung itu. Nah, di situlah dia lihat orang berkumpul di gereja Holy Sepulchre itu. Jadi di situ dia bilang banyak orang berkumpul pada hari Jumat. Kemudian dia memunculkan istilah Good Friday atau God's Friday. Nah, ini menjadi referensi gereja-gereja. Begitu akhirnya ini menjadi sebuah konsensus di mana ditetapkan sebagai hari libur. Dan ini memang nanti bertepatan dengan Easter. Easter begitu selalu nanti ada hitungannya sendiri itu Easter, Minggu Easter itu. Begitu. Jadi Jumat itu jadi dilakukan satu prosesi. Jadi semacam hari libur lah Pak Pak Erik yang dilegalisasi. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau di Australia kita menyebutnya Easter Friday, lalu Sabtu kita menyebutnya Saturday Easter, begitu. Jadi kita ada tiga hari libur. Jadi dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Tapi tidak lagi disebutkan sebagai Jumat Agung, tapi Easter. Easter Jumat, Easter Sabtu, lalu Easter Minggu. Begitu dari sejarahnya. Jadi cuma dari kebiasaan aja, cuma dari referensi dari Egetaria itu. Karena dia bukunya itu memang terkenal, dia menuliskan pengalaman perjalanannya. Oke, kemudian apalagi tadi? Jadi sebetulnya terjadi semacam kecelakaan sejarah begitu, Pak Sarwanda. Betul ya, sekali. Yang jadinya dikutip dan dilanjutkan, dan tidak ada yang otoritas, karena kita perlu otoritas jelas untuk mengubah sesuatu yang seperti ini, tidak ada otoritas gereja manapun yang menyelidiki secara detail dan mendeklarasikan bahwa ini harus ada revisi nih, ayo kita keliru, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan itu berlanjut sampai zaman kita sekarang ini ternyata ya, Pak Sarwanda. Betul sekali. Terima kasih Pak Sarwanda. Kita lihat dulu apa tambahan dari Pastor Jerry. Silakan Pastor Jerry. Ini menarik ya, sudah semakin menarik, mengkerucut, dan ini sudah dibongkar sejarahnya. Karena pancingan dari Pak Moderator, akhirnya pamungkasnya dikeluarkan ya. Ya, ini baik. Saya ingin kita melihat saja kenapa Jumat Agung itu dirayakan sebagai hari kematian dan kebangkitan pada hari Minggu. Nah, saya justru ingin melakukan pembuktian kekeliruan perayaan Jumat Agung ya, dan Minggu kebangkitan yang telah dianggap benar dalam tanda petik selama beberapa abad ya oleh gereja. Silakan ditampilkan, saya sudah sharing untuk dibagikan. Saya coba membaca saja apa yang sudah tertulis ya. Oke. Yang pertama, bila kematian Yesus pada hari Jumat, ya, maka perkataan Yesus yang tercatat dalam Matius 12 ayat 40 tidaklah dapat dipercaya, karena tidak cukup hari ya Yesus mengambil contoh ya Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Faktanya hanya 2 malam 3 hari, jadi tekor 1 malam. 2, poin 2, bila kematian Yesus pada hari Jumat yang disebut sebagai hari persiapan menjelang Sabat, Lukas 23 ayat 54, maka terdapat beberapa kejanggalan ya. Ini saya sudah catat di sini bahwa Yesus mati atau wafat pada jam 3 petang hari itu. Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus menjelang malam meminta mayat Yesus ya, dan seterusnya prosesnya cukup panjang lebar ya.
dari Golgota ke Pilatus diperkirakan 2 mil atau 3,2 kilometer. Dan itu ditempuh dengan berjalan kaki atau naik keledai. Ya. Des kira-kira ada tiga saya catat di sini dari tembok Yerusalem ke itu saja ada 300 meter. Jalan menuju Golgota itu sempit dan terbuat dari batu-batu besar. Nah, ini coba saya sampaikan ya, ada lagi si Nikodemus yang datang membawa campuran ya. Itu Alkitab mencatat sekitar 50 kati. Yohanes 19:39, satu kati itu 600 gram. Kalau 50 kati dikalikan saja yang menjadi 30 kilo ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membalsem mayat Yesus itu tidak cukup pada bila dia meninggal pada hari Jumat ya. Kita lompat saja ya, ini ada beberapa catatan yang untuk membantah bahwa Yesus tidak meninggal pada hari Jumat. Ya. Next, ya bila hari Jumat yang dimaksud sebagai masa persiapan Sabat atau masa Sabat mingguan, maka para Farisi melanggar Taurat Musa. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Pastor Wanda. Ya, mereka datang meminta Pilatus untuk mengirimkan penjaga. Ya, padahal mereka tidak boleh keluar, ya, itu kena aturan Sabat. Ya. Saya loncat saja, percepat. Nah, bila kematian dan penguburan Yesus berlangsung pada hari Jumat, maka Maria, ibu Yesus, tidak akan sempat membeli bahan untuk merempah-rempah. Karena menurut penanggalan atau kalender Yahudi, jam 6 sore matahari terbenam pada hari Jumat telah dihitung hari Sabat. Ya. Oke. Poin 5, bila kebangkitan Yesus jatuh pada minggu pertama, maka seharusnya malaikat Tuhan yang ditemui ya bilang malaikat Tuhan akan mengatakan dia baru saja bangkit ya. Baru saja bangkit, bukan sudah bangkit. Karena tujuan dari murid-murid Yesus datang adalah untuk bertemu dengan Yesus. Kalau baru bangkit, taruhlah baru satu sejam perjalanan ya mendahului ke Galilea. Murid-murid pasti baku dusuk kalau Manado bilang akan mengejarnya dan pasti akan ketemu. Ya. Jadi itu indikasinya. Poin yang keenam, ya, saya persingkat saja supaya tidak lama membaca. Bila kebangkitan Yesus pada hari Minggu, maka ia sendiri atau Yesus tidak mampu membuktikan ucapannya pada ahli Taurat dan para Farisi bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Markus 2 ayat 28, Matius 12 ayat 8. Sabat dalam pemahaman Yahudi adalah hari perhentian. Ya. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia berhenti melakukan misi penebusan. Dia datang dengan tugas khusus adalah melaksanakan misi penebusan dosa penyelamatan umat pilihannya. Dan dia selesai melakukannya pada hari Sabat. Dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia sudah selesai melakukan segala pekerjaan penebusan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembali kepada Pak Moderator. Haleluya. Terima kasih Pastor Jerry atas tambahannya yang amat sangat detail dan juga sangat akurat. Dan bagi saya yang sangat menarik adalah di bagian terakhirnya, yang menyatakan bahwa anak manusia datang sebagai Tuhan atas hari Sabat, dan itu juga kalau menurut Pastor Jerry pada saat itulah Yesus menggenapi. Tetapi saya melihatnya justru lebih dari itu, seperti saya sebenarnya mulai terinspirasi ketika Pastor Wanda tadi menyatakan pertama kali hal itu, bahwa anak manusia datang sebagai Tuhan atas hari Sabat, bahwa sebagai Tuhan, Yesus dalam karyanya itu kan tidak pernah seakan-akan mentang-mentang, nih saya nih kan Tuhan gini-gini. Tidak, tetapi pada saat itu Yesus tidak mengatakan, tapi bagi saya ada indikasi seakan-akan Yesus pada saat itulah menyatakan keilahiannya bahwa saya adalah pencipta, makanya hanya saya yang bisa mengatasi hari Sabat.
itu bagi saya sendiri secara pribadi menyatakan bahwa pada saat itu Yesus betul-betul menunjukkan kebesarannya, keilahiannya, sehingga dia mengatasi segalanya, tapi tetap tanpa melanggar adat istiadat Yahudi seperti yang Yesus katakan, dia tidak datang untuk membongkarnya. Ini sangat luar biasa, dan juga berdasarkan perhitungan-perhitungan yang disampaikan Pastor Jerry tadi, semoga kita bisa semakin yakin bahwa memang tidak mungkin kalau dikatakan 3 hari 3 malam, dan kita hitung saja mulai dari hari Jumatnya, selain juga tekornya, dan juga yang lebih penting lagi, akan banyak tokoh-tokoh dalam kisah kitab suci tadi, pada bagian-bagian akhir kitab suci, yang melanggar hari Sabat. Seperti orang-orang Farisi, lalu Maria sendiri, dan juga Yusuf dari Arimatea, segala macam, mereka semua akan melanggar hari Sabat. Tetapi bukan begitu kejadiannya, karena tidak ada pelanggaran hari Sabat yang dilakukan, semuanya taat, bahkan sampai Yesus sendiri juga tetap taat pada aturan itu. Dan ini hanya menyatakan bahwa kronologi atau alur waktunya itu tidak akan tepat. Jadi ya, karena itulah saya menggunakan kata-kata rekonstruksi sejak tadi. Jadi kalau rekonstruksi kita coba letakkan lagi aturan urutan waktunya, itu tidak tepat. Atau istilahnya Pastor Giri akan tekor, bukan 3 hari 3 malam, tetapi hanya 2 hari 3 malam. Tetapi menggarisbawahi apa yang sudah diungkapkan Pastor Wanda di bagian permulaan tadi, tidak ada kesalahan dalam kitab suci. Kalaupun ada, adalah hasil terjemahan dalam hal ini pihak LAI misalnya yang digarisbawahi tadi juga. Jadi ini semakin harusnya menguatkan iman kita bahwa memang Alkitab yang kita warisi itu betul-betul berisi sabda-sabda Tuhan yang sudah sangat terinci, sudah sangat detail, dan semua nubuatan, apalagi sedangkan nubuatan-nubuatan dari para nabi di zaman lampau saja itu digenapi oleh Yesus, apalagi kata-kata dan nubuatan yang diucapkan oleh Yesus sendiri, semuanya dipenuhi secara detail, secara tepat. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada kekeliruan, atau mungkin ya Yesus lupa sesuatu, itu tidak terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah yang penting, seperti apa yang disampaikan juga oleh Pastor Wanda tadi, kenapa sih kita harus tahu hal-hal ini? Itu yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya di belakang studio sudah ada beberapa sahabat kafe lainnya yang sudah masuk, tetapi memang karena waktunya tidak cukup, kami hanya mengharapkan para sahabat ini nanti bisa melanjutkan diskusi setelah kita tidak siaran lagi atau kita tidak online lagi. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya, tetapi sekarang mari kita beri kesempatan kepada Pastor Wanda Dumais sebagai pemateri utama untuk menyampaikan closing statement-nya ataupun pernyataan penutupnya, beserta pesan-pesan yang dianggap perlu untuk semua komunitas kafe maupun sahabat-sahabat dari Pastor Wanda sendiri di berbagai belahan dunia yang mengikuti acara ini. Kami persilakan Pastor Wanda. Ya, sekali lagi saya mau katakan penting bagi kita sebagai orang percaya untuk berdiri teguh di atas kebenaran. Sekali lagi, Alkitab itu tidak ada satu peluang pun untuk menjadi salah. Alkitab disebut dengan inerrant and infallible. Jadi tidak ada kesalahan dan tidak pernah menjadi salah. Tidak ada peluang untuk menjadi salah. Jadi semua yang disampaikan oleh Alkitab seharusnya itu adalah final and absolute. Begitu. Jadi semua otoritasnya itu harus di atas hukum apapun. Jadi kalau ada hal-hal yang saudara lihat masih bertentangan dengan Alkitab, mungkin pikiran kita yang belum sampai ke sana. Mari lakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Semua itu harus diharmoniskan, begitu. Jadi kalau ada hal yang saudara pikir, oh kok masih tidak match ini, tidak tune in ini, lakukan terus. Ada banyak tools-tools Alkitab yang bisa membantu kita mengenal bahasa aslinya, membaca komentari, membaca buku-buku sejarah, gitu, melakukan eksegesis yang ketat. Supaya apa? Ajaran-ajaran Alkitab yang benar mempengaruhi hidup kita. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Wanda Dumais atas closing statement-nya. Dan semoga
saran-saran terakhir betul-betul bisa kita laksanakan. Jadi juga kami sekedar mengingatkan kalau ada kebingungan ataupun hal-hal yang kita temukan dalam Alkitab dan kita anggap bertentangan, tentu itu bukan sekali lagi Alkitabnya, karena Alkitabnya adalah inerrant dan infallible. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan juga sudah pasti benar. Tetapi, seperti Pastor Wanda katakan, mungkin kita yang bahasa gaulnya belum nyampe, nggak nyampe. Jadi, ya mari kita belajar lagi, kita cari lagi, kita diskusi lagi, atau kita tanya kepada para pakar ataupun orang-orang yang sudah lebih dahulu meneliti kitab suci ataupun hal-hal yang kita anggap bertentangan tadi dengan secara lebih detail, karena mereka sudah melakukannya lebih dahulu. Disitulah terjadi pembelajaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada Pastor Tuan Rumah Cafe, yaitu Pastor Jerry, untuk menyampaikan sesuatu sebelum kita mengakhiri acara yang sangat menarik ini. Kami persilakan, Pastor Jerry. Ya, terima kasih, Pak Moderator. Sekali lagi, ya, sebagai Tuan Rumah, yang kami mengundang Pastor Wanda Dumais ya dari Australia. Terima kasih untuk materi yang luar biasa, sudah banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang baru atau memperbaiki, tepatnya memperbaiki kekeliruan-kekeliruan teologis kita. Ya, apa yang sudah diterapkan berabad-abad dalam pengajaran gereja hari ini dikoreksi, ya saya bisa katakan bahwa dikoreksi secara total, ya secara total. Nah, ini harusnya orang Kristen, jemaat Tuhan Yesus Kristus sadar bahwa marilah kita belajar lebih baik lagi, ya. Mengutip firman Tuhan, ada satu jemaat yang dicatat dalam perjanjian baru, ketika mereka selesai mendengarkan pengajaran atau khotbah dari para rasul atau para pengkhotbah, mereka pulang dan mereka memeriksanya kembali. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mereka menyelidiknya kembali. Nah, ini yang harusnya kita tiru. Ya, sebab Alkitab mengatakan ada banyak nabi-nabi palsu sekarang bertebaran, menebarkan pesona, menebarkan kehebatan, keahlian dalam berkhotbah, ya, dalam berpidato, yang mereka mengisi mimbar-mimbar gereja padahal mereka adalah malaikat-malaikat terang. Nah, kita harus berhati-hati, waspadalah, sebab kejahatan bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan, ya. Bukan, ya, jadi penyesatan itu bukan cuma karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Jika diberikan kesempatan, maka musuh bemuyutan dari Pak Eric, Mr. Day, dan musuh kita semua orang Kristen akan leluas termasuk. Nah, hari ini Pastor Wanda mengingatkan kita untuk mengunci rapat, menutup rapat, ya, apa celah sekecil apapun juga, supaya kita back to the Bible. Tuhan Yesus memberkati. Salam Hyper Grace. Haleluya. Terima kasih Pastor Jerry atas tambahan komentarnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, acara kita sudah berakhir dan kami atas nama semua yang bertugas pertama-tama menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Dr. Wanda Dumais dari Sydney, Australia yang sudah membawakan materinya secara sistematis, singkat dan jelas, dan ditambahi lagi bumbu-bumbu diperlengkapi oleh Pastor Jerry Elim selaku Pastor Tuan Rumah, sehingga acara ini tentunya kami harapkan bisa menjadi berkat bagi kita semua dan semakin membuat kita mencintai kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Semoga acara Cermin Kebenaran pada sore dan malam hari ini bisa benar-benar menjadi cermin bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan kita selanjutnya dengan penuh ketegaran dan juga penuh keyakinan. Kami juga ingin menyapa beberapa sahabat yang ada di belakang studio sejak tadi mengikuti, yaitu Pastor Argemiro Madimpurung dan juga Pastor David Korengkeng dari Jayapura. Dan juga atas nama saya, Eric Remangkai, bersama-sama dengan operator di belakang layar, Bapak Stanley Sepang. Dengan ini undur diri dari harapan kita semua dan akan menyerahkannya kepada
MC kita, Ibu Jane Mawe, yang sangat bersemangat untuk menutupnya dengan doa dan mungkin beberapa informasi lainnya. Demikian kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Hyper Grace. Silakan Ibu Jane. Terima kasih Pastor Eric, wah luar biasa sekali ya Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya kita semua hari ini mendapatkan pencerahan dan bercermin dari kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga terus ada kerinduan di hati kita untuk belajar bersama. Dan karena itu Bapak Ibu, saya ingatkan bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama dengan topik-topik menarik lainnya, yaitu Cermin Kebenaran yang diadakan pada setiap hari Rabu pukul 5 sore. Dan saya juga mengajak kita bergabung untuk program CBS atau Cafe Bible Study yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 5 sore. Sekali lagi, mari Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, komunitas Cafe Manado, untuk sama-sama belajar kebenaran yang berasal dari Tuhan. Semoga Tuhan saja yang terus dipuji, dimuliakan dalam setiap program yang kita bawakan. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita bergabung dalam program ini, dan tentu terima kasih yang paling spesial untuk Pastor Dr. Wanda Dumais dari Sydney, Australia, untuk materi yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga untuk pastor-pastor yang sudah bergabung, ada Pastor Argeni Romanipuro, Pastor Peter Kerengkeng yang selalu setia bersama kami, dan tentu Pastor Tuan Rumah, Pastor Jerry Elim, ada juga Pastor Sonny Elim dari Kupang tadi sudah sempat bergabung. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan yang ada di dalam kita sebab Dia Immanuel. Dia akan terus menuntut kita untuk belajar dari Dia sendiri. Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf untuk keterbatasan, segala kekurangan yang Bapak Ibu dapati dalam proses penyiaran kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus yang layak dipuji dimuliakan. Baik Bapak Ibu, seperti biasa waktu dua akan menyisakan kita. Kita akan akhiri program acara ini dengan doa. Mari bersama saya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yesus Kristus yang ajaib, yang terus menuntun kami untuk bercermin, belajar dari Engkau sendiri. Satu-satunya kebenaran itu. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, hari yang indah, yang sudah Kau karuniakan dan anugerahkan bagi kami untuk bersama dalam satu program acara Cermin Kebenaran. Kami percaya Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah turut campur tangan untuk materi yang sudah dibawakan. Dan kami percaya juga Engkau menyertai anak-anakmu yang sudah terlibat dalam program acara ini. Umat-umatmu yang terus belajar, bercermin dari Engkau. Tuhan senantiasa memampukan kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang sempurna, Bapa yang ajaib, yang penuh kasih, yang telah menebus kami menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan bersyukur untuk program acara ini Bapa. Kami akan akhiri dan tutup dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama Tuhan kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, sampai berjumpa kembali dalam program-program selanjutnya. Teruslah berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Halo. Haleluya, salam Hyper Grace.